Kopi Alat Cuba baru membuat pengakuan tentang salah satu ketakutan yang paling besar dalam hidupnya. Ternyata ibu dua anak itu sangat takut naik pesawat terbang. Diunggah Kopi Alat Cuba pada Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2016 lalu di saat hendak menaiki sebuah pesawat kecil. Wajahnya terlihat ragu namun dirinya tetap berjalan menuju pesawat itu. Sebuah not pendek, mungkin di muka bumi ini sayalah orang yang pelisnya. Dalam keterangan video bangga ia menyatakan bahwa itu keputusan impulsif dan nyali yang tidak bisa dengar. Ariel menertawakan wajah lucu berkata, mukanya enggak meyakinkan. Netizen yang menyadari suara itu pun langsung meninggalkan tanggapan di kolom komentar. Demikianlah info Sobis kali ini dan terima kasih.